Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, geng, kali ini aku nak tunjukkan korang apa yang aku dapat. Nah, ini dia, geng. Pack Cyclone Fury. Nah, satu yang alternate art dan satu lagi adalah secret rare. Nah, nampak macam sama kan? Tapi lain. Nah, inilah dia. So, guys, this card aku dapat dekat kedai Ministry Hobby, guys. Kebetulan dia buat live time tu unboxing packing Cyclone Fury. Dan hujung-hujung tu dia kata macam ni. First come, first serve. Sebab apa tau? Sebab aku dah lama hunting Cyclone Fury. Memang payah gila nak dapatkan dekat 7E ke popular ke. Memang memang takkan jumpa. So bila Ministry Hobby buat peluang tu, aku pun ambil peluang lah. Kebetulan hari yang dia buat tu, dia suruh, dia kata first come first serve tu, aku work from home. So aku cuba nasib lah, kokok ada rezeki ke tak. Lalas aku pergi sana, alhamdulillah guys, aku ada rezeki, aku dapat 2 pack. Satu alternate, satu lagi secret rare daripada Monster Galaxy Card. So korang boleh follow page dia, guys. Follow page dia, Ministry of Hobbies. Dia banyaklah buat live, buat pergi unboxing. Kedai dia pun tak silap aku, setiap hari ada buat tournament. Banyak card juga. Selain daripada Galaxy, Monster Galaxy, dia ada buat banyak-banyak tournament. So korang just join je WhatsApp group. Dia punya Facebook link aku ada letak dekat link kat bawah ni, so korang boleh follow dia punya kedai. Memang mantap, guys. Sebelum aku pergi ni, so jangan lupa subscribe channel aku and follow and like this video, guys. Untuk dua kad ni, macam ni korang nak tahu dia rare ataupun tak rare, dia hanya akan keluar pada 2/9. Maksudnya pack cycle ni 2/9, dia akan ada keluar 3 jenis kad, iaitu original yang seperti aku ada sekarang ni. Yang ni original, original beliau. So yang ni nampak sama, tapi korang boleh bezakan dia dekat belakang ni. Tengok, dia ada star. Star means dia ada alternate art untuk kad ni. Art yang berbeza lah. Satu lagi ni, dia korang boleh nampak gambar dia lain sikit kat depan. Dan dekat belakang ni, korang boleh nampak dia ada star campur ada SR kat sini. SR maksudnya secret rare. So untuk pengetahuan korang, ini pack yang first kali Monster Galaxy Card keluarkan SR. So memang kalau nak hunting tu memang susah gila lah. So kalau ada peluang, korang kena grab peluang tu cepat-cepat lah untuk dapatkan ni. So apa tunggu, guys? Jom kita unpack this. Let's go. So aku akan unpack yang alternate art dulu. So let's go, gang. Kita tengok macam mana alternate art dia untuk pack ni. So macam biasa, ini dekat belakang. So dalam pack ni semua sama, gang. Semua sama. Dia ada Adulu, dia ada Gopal, dia ada Boboiboy Daun, dia ada Tom Yong Sakti, dia ada Tofan, dan last kali alternate ada, guys. Tu dia. Inilah alternate art dia, guys. Memang cantik, lawa. Dia punya background dia gold kat belakang, semua gold. Wah, lawa, 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 lawa. Okay, so kita next kita buka yang pack yang secret rare, SR pack yang pertama daripada apa? Secret rare yang pertama daripada Monster. Let's go. Okay, kita ambil satu kad ni dekat belakang. So seperti yang aku cakapkan, kad dia semua sama je. Tengok, Adudu, Gopal, Boboiboy Daun, Tom Yam Sakti, Boboiboy Taufan, dan ni dia kita punya pertama SR. Nice gila, Boboiboy Beliung. Itu dia, guys, SR yang pertama. Aku hunting kat ni gila bukan apa, guys. Sebab korang tengok dia punya nyawa, memang attack memang memang OP gila. Dan dia punya effect, kau tengok, ambil satu kad dari deck kalah dan letakkan di deck menang. So kad ni memang OP gila kalau nak bawa bertanding. Itu dia, guys.
Memang gila-gila. Awal lah kat dia. So, inilah dia gang. Aku letak sebelah-sebelah. Sekarang kau boleh nampak lah betapa. Even yang kat yang biasa ni pun dah lawa guys. Cuma alternate art dia ni, dia ada gambar gold kat belakang lah. So memang lagi nice lah. Memang nampak shiny gila. So yang terakhir ni kad SR dia. Kad ni memang memang wajib ada lah. Wajib korang kena hunting lah. Kalau ada peluang kau grab je lah. Kau carilah peluang tu untuk dapatkan kad SR ni. Ni memang kad yang aku rasa kad cantik lah. Si SR kad memang nice gila weh. Memang nice gila. Okay guys, aku rasa itu saja. Selamat hunting. Ciao.